Hai adik-adik, apa khabar semua? Baik. Eh, aku tak cakap dengan korang lah. Aku tengah cakap dengan adik-adik yang setia kat rumah tu. Korang ni bukan apa gelanggang, cuma rasa tengah bersemangat ni. Betul tak kawan-kawan? Betul. Apa pasal pula? Kami dah tak sabar nak dengar pasal bunga bersunat lah. Ih, seronoknya. Mesti kelakar kan? Eleh, suara dia aja yang ku dengar. Memang kau ni becok lah, Syaitan. Aku heran betul dengan kau berdua ni lah. Eh, Kusi, kenapa kau nanti sangat dengan Syaitan tu? Mulut dia tu. Mulut dia ke atau kau yang sensitif sangat? Sudah, sudah. Korang ni nak bertekak ke nak dengar cerita aku? Kina, kenapa hari ni tak ada masak sayur? Apa ikan tu hari ni tak bawa sayur. Bun lapar? Hari ni mak masak lauk yang bun suka. Lauk tempe pun ada. Abangnya nanti saya potongkan timun. Ulam timun pun jadilah. Yelah. Boleh bun makan puas-puas. Bun makan banyak-banyak ya. Kalau bun makan puas-puas, Haji macam mana? Ya Rabi, dengki ni kau ni. Kau tu dah gemuk, tak payah makan banyak-banyak. Alan, tak baik cakap dengan abang macam tu. Haji pun boleh makan banyak-banyak. Tapi budak yang nak bersunat, kenalah makan puas-puas. Besok lepas bersunat, kena berpantang. Kalau makan tak tentu hala, nanti boleh jadi bentan benda tu. Tajamnya parang ni. Sunat? Apa sunat tu? Sunat? Sunat tu apa? Aman tak faham. Kalau nak tahu, persilakan tanya pada kekanda bun. Macam mana ye nak cakap? Baru aku tahu. Aman, kau tengok mak tengah potong timun kan? Sunat tu macam tu lah kena potongnya. Anu kita tu nanti akan dipotong oleh seorang tu yang pakar. Kemudian darah akan mengalir dengan derasnya. Pemu hujan menimpa bumi. Kalau lambat putus, Tok Mudin akan gunakan bermacam-macam alat pemotong. Tinggalah anu kau tu putus. Dan lepas tu Aman, kau akan kesakitan demi kesakitan. Tinggalah tak boleh makan bermacam-macam. Tak mau. Tolong Wak, Aman tak nak sunat. Aman tak sanggup. Wak, selamatkanlah saya. Aman tak rela jadi orang besar kalau kena sunat. Masa kacik-kacik lah, luk sunat. Mak! Bah, kalau tak sunat, tak boleh ke? Mana boleh? Semua orang Islam kena sunat. Sekarang bun. Lepas bun, Ajib. Lepas Ajib, Alan. Lepas tu, baru Aman. Apa? Mesti juga ke? Last kali, Adul. Tak ada. Adul mana ada tote? 2 hari lepas tu, persiapan pun mula dibuat untuk kenduri bun bersunat. Wah, banyaknya. Nak buat kenduri bersunat ya? Ya, Tok. Datanglah. Tapi, sakit tak bersunat tu? Tak. Sikit aja. Macam kena gigit semut. Jangan risau. Mudah-mudahan, lepas sunat nanti, kau jadi budak baik sikit. Yang seronoknya, bila kenduri nanti, orang-orang sedekah duit tau. Ya ke? Seronoknya. Terima kasih, Tok. Duitnya belum bayar lagi. Alamak, terlupa. Lepas sunat nanti, saya bayar. Main-main aja. Samion. Itu kan si Miss Bun. Anak je si Dik. Nah, kau budak tu tau. Memang aku kenal sangat budak tu. Selalu lasti ayam dengan kambing-kambing aku. Dengarnya, dia nak bersunat 2-3 hari lagi. Mari kita sakat dia nak. Miss Bun, mari sini kejap. Apa pula orang tua ni? Aku pun nak lastik kambing dia ke? Kau anak Haji Sidik kan? Musa nak bersunat ya? Betul, Pakcik. Mari Pakcik tengok. Boleh bersunat ke kau tu? Wah, boleh. Bolehlah ni. Macam mana? Boleh? Boleh, tapi susah sikit. Pasal anunya dah liat. Kalau tak lu, tak apa.
boleh pakai gunting cengki Pak Cik ni. Tarik panjang-panjang, lepas tu pas. Kalau tak putus, guna parang pula. Parangannya pun panjang. Betul tu, kau pinjamkan parang kau tu. Eh, Pak Cik, si seluar Pak Cik terbuka. Itulah, saya ini berdaulat. Saya tak salah pun dengan Pak Cik. Tapi dengan kami-kami Pak Cik tu, mungkin adalah. Tercengang orang tua tu dibuat dek Bun. Sampai sekarang agaknya dia heran. Macam mana Bun buka zip seluar dia? Ah, dah lah tu. Kita lupakan soal seluar tu. Kenduri berkaitan di rumah Haji Sidik berjalan lancar. Sederhana aja. Pada waktu petang, Bun diarak keliling kampung. Pada belah malam pula, orang-orang kampung dihiburkan oleh kepulan cempoling. Ada ke patut pakcik tu pegang aku punya anu? Aku pun hot lah. Masa dia tengah gelak-gelak tu, aku pun tarik zip seluar dia. Dia tak sedar. Masa aku nak balik, aku jerit zip seluar dia terbuka. Terkejut dia. Semua orang kat situ gelakkan dia pula. Ish, nyebuk je dia ni. Aduh, sakitnya anu aku. Rasa macam ada ular gigit. Eh, Haji, takkan kau yang sunat kot? Eleh, biasalah tu, lawak Haji. Aduh, sakit, tolong. Eh, Alan, aku pun nak buat. Boleh tak juga lawak Haji ni? Maaf ya, Bun. Aku pun nak berlatih. Kira aku akan tiba. Aku pun nak buat juga. Krik, kenan, krik. Wah, betul lah anak-anak jantan aku ni. Oh, korang nak sangat bersunat ya? Mari sini. Eh, apa ni, Ba? Mari sini. Alamak, abang nak masuk campur. Ni bahaya ni. Lari. Tak nak, abang. Tak nak, abang geli. Bu nak makan? Ha? Makan untuk Bun, betul? Mak kata ini semua khas untuk Bun seorang tau. Boleh makan sekarang ke, Kak Ita? Ish, tunggu. Makan sama-sama. Sini, biar Abah sekeh kepala dia. Nakal sangat. Tak nak, Abah. Sakit, sakit. Sudahlah tu. Sidik, pergi panggil tetamu. Jemput makan. Ajib, pergi beritahu Wak. Jemput orang-orang makan sekarang. Yang seorang ni, bila pula nak bersunat? Mungkin 2 tahun lagi. Dia baru 10 tahun, Kak. Wak, Wak! Abang suruh jemput orang-orang makan. Sekarang. Tung Udim, apa khabar? Iya. Baik. Jemputlah naik. Silakan, sila. Wak, kau cepatlah sikit. Apa khabar, Tok? Baik, Alhamdulillah. Mael, dari malam tadi ke kat sini? Aman. Tok Budin dah naik. Mana? Mana budaknya, Sidik? Tu, di hujung sana tu. Ni sebut namanya. Nampak tenang aja. Budak nakal macam tu, memang tak tahu takut. Baik je nampak dia hari ni. Teringat masa kebosanan dulu kok. Isakawi, kau dulu masa kena sunat. Aku dengar menangis macam hilang setengah nyawa. Eleh, kau pun sama, Samion. Tok Mudin belum sampai lagi, kau dah menangis sampai banjir satu kampung. Cuma aku ni bukan nak bawa mulut, tapi aku nampak sendiri. Anak darah dia tu berkembang di sungai. Bukan main seksi, kain jarang. Saja dia nak menunjuk. Tapi aku tengok, anak kau ni diam aja sih, Dik. Takkan takut. Mana taknya Tok Mudim tu dalam beg dia